yang ibu-ibu udah petang-petang ini ya pelangi kita nak kena carikan dia. Ibu-ibu, kau tengok. B1K8 ni yang si ibu-ibu. Khabar. Ada ibu-ibu, ada. Ada pepper, ada soto, ada mee rebus, juga lontong, bawa lontong solat. Ada lontong dah habis. Dah habis. Selanjutnya, ai nak ibu-ibu. Ada apa? Mee rebus. Eh, saya apa khabar? Baik, alhamdulillah. Seorang? Tak ada, berempat. Oh. Makan. You order dulu lah. Okay, okay. Saya tempat dulu boleh? Mee rebus, mee soto dulu. Bento kita siapkan ya. Okey, ini buka pukul apa sih? Pukul 10 pagi apa? 10 pagi malam, sampai 8 malam. Ah. Ni kita sekarang dekat 1K, dulu 1KM eh, sekarang is called Kinex. Yes. Dulu 1KM, sekarang is called Kinex. Okey, kedai ni baru buka eh, baru buka. And it's Muslim owned eh, 100% Muslim owned, di-ownkan oleh orang-orang Islam kita. Satu ini berapa sih? This one 5.5, yang ini $1. Harga masih harga sama, masih walaupun di kat dalam mall eh, kita ni kat dalam mall dia ada penuh sarap barang. Kalau pang kita ni penuh eh, tadi full tengok ha, orang dah beli sampai habis kecorio. Ayah ada lagi dua barang kan? Apa dia tu? Dan ada sate bento. Sate bento. Sate bento ni daging je. Ah, got chicken, got mutton, got fish. Saya punya apa? Chicken? Chicken. Okey, chicken. Nasi lemak dia sold out eh. Habis. Lontong pun kita ada. Nasi lemak dia ada. Lontong dia sold out. Lontong dia punyalah power. Cakap dengan you, kalau kau tak datang sini try, kau memang rugi. B1K8 eh. Kau tengok orang manis. Ya, nama siapa dia? Eli. Eli the boys. Senyuman manis antara nasi lemak kita berkat tengok. Eh, ada dengar lagi satu kedai kat mana? Dekat Bedok Corner. Ah, Bedok Corner. Ya, saya Bedok Food Center. Itu yang kedai epok-epok yang selalu queue panjang. Kat sini hari-hari buka eh. Hari-hari buka. Kita tak ada off, hari-hari kerja. Kau tengok penat 3 hari 3 malam buat nasi lemak ni ha, kau tengok power. Kau tengok sambal dia nasi lemak ni. Nasi lemak ni kalau nak beli nasi lemak kau tengok sambal dia. Power. Ha, kasih kat sorry eh, ini bukan yang 100% tepung eh. Ha, ada tepung 100% air tak suka sangat. Ah, ni tak. Kita cuma letak tepung ni jadi ada crunchiness of the chicken. Kau tengok ah, muka crunchy itu. Crunchy. Lemak-lemak macam air gitu. Ha. Babarabak nak kasih aku okay, pedal ni semua kau tengok. Sate. Manis. This is the Ella and the boy. Thank you. Oh ni macam sate goreng eh? Yes, correct. Yeah. Sate goreng. Kau tengok ni berapa ni satu? This one $8.50, one set. $8.50 ni sate kau tak boleh. Pasal kita dengan kuah kacang. Kan dapat $4 kan? Dah penuh sarap barat dah kasi dengan kau dengan nasi lemak eh. Kau tengok. Terima kasih sayang. Thank you. Apa? Jemput visit us. Yeah. Mami soto. Oh, soto dia. Oh my god. Eh, cepat dah Siti. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa dia sedap. Sedap. Very good. Mama. Kau tengok sedaplah soto dia. Rempah dia. Rempah dia, yes. Rempah dia. Oh, sedap. Very nice.
Makan dulu, makan dulu. Sekarang belum stop-stop lagi soto dia, kata tengok. Dia belum stop-stop lagi. Ah, okey, Cik Zubi. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kau nak tanya sate. Kita godek-godekan eh. Sate bento namanya ni. Oh. Alamak. Kenapalah aku ambil ketupat. Lepas tu kena try ni. Ha. Ni sate bento dia. Ini. Masya Allah. Macam sis. Mirabos dia power. Confirm. Power gedemak. Alamak. Tak sabar-sabar. Kau makan sate bento dia kat tengok. Sate bento, mirabos, risotto bang. Nasi lemak. Okey dulu. Ini rempah dia. Tak gila. Sedap sate bento dia. Tak makan bubur. Jadi sate ada cecah dengan kuah dia. Wow, kuah ni kita nak rasa. Dah. Lu dah bagi ni. Sedap. Mie rebus. Sedap. Semua sedap. Sedap. Rempah dia sedap. Ya Allah. Sedap ah. Masa AJ tak nak makan? Kaya dia, aku teruskan aja. Teruskan aja. Ya bang. Confirm sedap bang ni. Confirm. Memang sedap. Nasi lama. Satu goreng dia buat style tak ada bibi dia. Tak ada bibi. Allah Akbar. Makan bang. Tak ada bibi lah. Campur kan. Macam sate goreng lah. Kuah dia sedap. Tak terkata. Sedap bang. Sedap kan? Lembut. Macam orang dia, macam orang-orang yang bikin tadi lembut. Jus. Jus lembut. Tapi memang power lah. Ini manalah you dapat ni semua. Tak ya Allah. Tahulah rezeki memanggil. Malam masih jalan terus ni nampak. Patutnya satu suap aja. Sis tu jalan terus. Satu suap aja patutnya. Ni dah 10 suap. Kau tengok. Sis kau tengok. Macam mana boleh dapat ni semua tempat-tempat yang recommendation ni semua eh? Alhamdulillah rezeki memanggil. Okey. Sedap-sedap pula tu Amy recommend ni semua. Kinex Mall dulu. Alamak, anak ikan. Anak ikan. Kinex Mall. Kinex Mall ni dulu is a 1KM eh, sebelah Hay Group Market. B1K8. Okey, nampak yang epo-epo. Okey, Kinex Mall. Hay Group. Number 11 Tanjung Katong Road lah. Tapi jangan bukan Tanjung Katong, is under Gelang Road, Tanjung Katong Road. Okey. Datang, siapa tak datang memang rugi. Pretty hari-hari ada. Okey. Iye, apple pot sardin 2 dengan kentang sardin 2, kentang 2 bungkus. Okay. Nak bawa balik terlalu sedap lah. So delicious sih. Ayuh, thank you. Bye. Nanti senang-senang datang lagi. Tengok je lah. Kan cantik. Admiring all these beautiful trees decorated. Not this flower, okay?